Hadirin sekalian yang kami hormati, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم bacakan kepada kita yang mendengarkan, terkhusus kepada kedua mempelai agar senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya sekapur siri sambutan dari keluarga dalam hal ini akan saya sampaikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin sekalian dan juga dari rombongan pengantar mempelai pria. Sarekomang yang mempamula sifat tuna adai, di manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mewakili rumpun keluarga mempelai wanita. Juga terima kasih tutup dengan doa oleh Gurunda Islamuddin SHI. Kepada Gurunda dengan hormat disilakan.
Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala nabihil karim wa ala alihi wa sahbihi jema'in amma ba'd. Saya lebih awalnya saya hormati Bapak Kepala Desa Ketanda siap atas segala nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesempatannya nikmat sehat alhamdulillah ko yang tadi ngana pape bari nabi sallallahi de tanya to malufu tanya nanti ko busa ini pasti ya. Tidak lama barangkali sebagian di antara kita menyaksikan tadi ijab kabul bahwa alhamdulillah keduanya sudah diikat tali pernikahan. Tanggung jawab orang tua sudah pindah ke kita. Orang tua kedua mempelai, ya mungkin laki-laki tidak hadir di sini tapi perempuan pada dua tadi. Tengok di dok nak. Kedimah. Yang buat natalena. Pada dua tadi insyaallah menjadi motivasi. Menjadi dorongan terkhusus ia wilang pilange de. Kalau lo de memagi-magi insyaallah akaresoki karesoki supaya angkap pakuhe. Sampai ini burane dua ndu fatu ba modalata. Tapa kesingi. Angkai fenre angkato ya sorong. Tiba dua ini burane de. Inna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dipanggil semua. Ya ba'asyara syabab man istata'a minkumul ba'fal yatazawaj. Eh sininna welang pelangi kalolo nak darah macet tu ni dudai. Ya. Man istata'a khusus laki-laki. Kalau sudah ada kemampuan khusus laki-laki, karena kenapa laki-laki insyaallah akan bertanggung jawab. Dan bukan cuma laki-laki, yaitu ini makun raya harus istita' kemampuan. Kemampuan apa? Mampu nikah nasabah ilu warna dia tu nama ilu, dia tu makan nabu bini bawah. Perempuan harus ada fondasi juga untuk membahagiakan ini. Ya. Inari sidang jamaah bila kalau Allah subhanahu. Makanya kemampuan laki-laki, nah ini menang ini dua bawah ini pun ada tafasa dia. Angkata finre, angkata tasorongan. Engkau vendek tak? Siaga vendek. Siaga. Siaga cedek nah. Ya. Makanya harus ada ini pak. Tapi ke masalah begini, saya rasa tidak perlu terlalu dipersoalkan. Apalagi anak-anak ini ada konsisten di sisi ku. Bisa ke? Ya bagaimana ada. Semangat pak. Napi kima beres selam mega tu nasi sika menyama tak? Ada pedepe tu kalau? Mana tadi narafo? Dodomu tu. Ada ini sedang jamaah di belakang kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Okay. Assalamualaikum ibu. Halo. Ibu jini lemah korowane. Dan nama rigaga kau boleh kurane masam pusampung bobong. Matanda-tanda silakan. Ini bukan ini matanda-tanda mewakota aja mu fikirki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itulah merupakan nasihat pernikahan bukan cuma kedua mempelai, melainkan kita semuanya mudah-mudahan insya Allah doa bersama kita mengarungi bahtu tangga yang sakinah mawaddah warah fi dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup bersama-sama berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antal tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.